Powernya renteng-renteng, teman-teman. Ada 3 power di sini. Padahal speakernya yang buat angkat hanya segitu ya. Emang krunya ada berapa orang ya, Mas? Sampean, Mas? Banyak, Mas. 10 ya. 10 orang. Satu sound ini krunya 10 orang. Suka dia yang manis pipi congkak malele male mama yo kampang mare pertama sudah pernah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Putra Bungsu Channel. Lokasinya kali ini di desa Patemon atau Kerasak ya. Kerasak, Krejingan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ya. Kali ini saya hadir di acara cek sound kayaknya teman-teman. Untuk nama soundnya NDK Audio. Jadi ini di depan markasnya teman-teman. Di depan rumahnya ya. Untuk soundnya ini ada di depan saya ini ya. Nah, ini spek minimalis teman-teman, subwoofer 15 in. Untuk boxnya garapannya Mas Jumat ya, Karangbong. Full garapannya Mas Jumat, teman-teman. Untuk box di sini modelnya box planar, teman-teman. Planar brewok ya. Nah, ini planar brewok, teman-teman. Terus speakernya ini ada 2 subwoofer ya. Ini katanya pakai speaker polosan, teman-teman. Ya. Yang sebelah kanan itu sudah sepulan, yang sebelah kiri itu sudah masih ori, teman-teman. Yang sebelah kiri itu masih ori, teman-teman ya. Kemudian untuk middlean di sini middleannya pakai satu box ya. Boxnya dobelan. Kemudian boxnya ini vakum, teman-teman, tanpa lubang angin ya. Gak ada lubang anginnya, teman-teman. Nah, itu ya. Pokok ini vakum, teman-teman. Boxnya ya. Ini 10 in. Ada 2 speaker, teman-teman. Nah. Kemudian tweeter ini pakai ACR ya. Yang magnet putih. Kalau enggak salah itu harganya 100 ribuan ya. Dan untuk speakernya kayaknya speaker woofer ya, ini speaker woofer dibikin middlean, teman-teman. Kalau untuk mereknya tadi lupa saya ya. Nanti kita tanyakan langsung ke ownernya, ke owner NDK Audio nih ya. Dan untuk box subwoofer di sini sudah finishing, teman-teman, sudah testuran. Nah, ini untuk lebar ke belakang 60. Jadi tempatnya speaker pas di tengah-tengah, teman-teman. Atau dari depan ini ya. Nah, ini dari depan jaraknya ke speaker itu 30 ya. Jadi ambil tengah-tengahnya, teman-teman. Kalau bawa planar ya. Ada yang ngambil ke belakang, teman-teman. Dimundurkan ke belakang ya agar mendapatkan karakter yang low. Kalau semakin maju tempat speaker semakin ngesap atau semakin blur, teman-teman. Dan untuk sekat di sini katanya sekatnya ada 2, teman-teman ya, di belakang speaker nih. Itu ada sekat apa ya, penguat dinding, teman-teman. Ada 2 katanya ya. Jadi ada 4, teman-teman. Kanan kiri itu ya. 2 sekat, yang sebelah kanan 2 sekat juga ya. Itu. Sudah pakai grill untuk subwoofer. Middlean masih belum. Nah, kalau soundnya simple, teman-teman. Kayak sound apa ya? Sound panggung kelas miniaturan, teman-teman. Tapi subwoofer 15 in, teman-teman, ya. Kalau bagian belakang ini sudah pakai speakon, cuman gak pakai plat, teman-teman. Ini pakai triplek ya, di lubang ini. Ya. Dan untuk subwoofer
ini langsung teman-teman, pakai spikon, cuman langsung ya, nggak pakai plat plat spikon itu ya. Untuk kabelnya 1,5 isi 4 teman-teman. Nah, ini ya kabelnya ya, kabel speaker teman-teman, kabel speaker ya. Dan di sana juga ada box, itu kemungkinan ini box lamanya ya. Tuh. Oke, di sini krunya juga banyak teman-teman. Krunya dari NDK Audio. Ada 1 2 3 4 5. Ada 5 kru teman-teman di sini. Untuk aksesoris yang dipakai, mixernya pakai Asle yang 4 channel kayaknya teman-teman, ini ya. Kecil teman-teman, tapi sudah ada efeknya ya. Nih. Sudah 16 efek di SP. Kemudian di sini ada equalizer DBX EQX 215. Nah, ini. Ya. Untuk soundnya kali ini main 2 way teman-teman, main 2 output ya, tuh. Tapi untuk powernya di sini, powernya renteng-renteng teman-teman. Ada 3 power di sini. Padahal speakernya yang buat angkat hanya segitu ya. Padahal soundnya hanya segitu teman-teman. Ya. Ini untuk powernya. Kita konfirmasi sama masnya. Sampean yang punya mas? Iya. Kita kenalan dulu. Dengan mas apa ini mas? Didi. Mas Didi. Sudah berapa lama punya sound mas? Baru ya mas. Cuma masuk baru mas. Marking apa ya? Beda dulu tapi apa ya? Pakai box itu tak? Iya box itu. Emang sound legend lah mas ya? Sound almarhum. Sound almarhum. Jadi sanggolan berarti mas? Iya. Sanggolan. Sekarang boxnya sudah diperbarui teman-teman. Ya. Oh ya mas, untuk spek powernya ini apa aja nih mas? Kok renteng-renteng nih mas? Coba pakai isi bawah itu coba mas. Yang ini. Oh yang dipakai, iya. Yang di bawah. Ini warisan. Oh yang ini gak dipakai teman-teman. Tak kira ini dipakai semua ini. Yang dipakai 2 power ya. Yang di bawah ini berapa ampere nih mas? 30 ya. 30 ampere. Iya. Stereo ya mas ya? Iya, yang stereo. Di atas 10. Yang di atasnya ini 10 ampere teman-teman. Kemudian di sini? 10 juga mas, tapi gak dipakai. 10 ampere juga, cuman gak dipakai ya. Oh ya finalnya mas, berapa sen mas? Yang di bawah. Itu satu ya. Nah, pada lupa ya. Oh, sudah lupa ya mas? Iya. Oh, sudah lupa teman-teman. Trafonya kelihatan. Ya. Stereo semua ini mas? Iya. Stereo semua. Hmm. Punya NDK apa masih support? NDK. Punya NDK semua teman-teman. Emang ada lagi rasanya? Proses. Masih proses, masih proses teman-teman. Untuk budget sudah habiskan berapa ini mas? Lupa mas. Gak kehitung ya mas? Iya. Gak kehitung teman-teman. Oh ya, ini NDK Audio Sound Balap Production. Emang sound balap apa gimana mas? Bukan mas, apa ya? Ya taruh anak-anak kan itu kan anak-anak sih mas. Pokoknya saya menerima jadi lah pokoknya mas. Oh gitu. Jadi request ya. Ya. Requestannya krunya mungkin ya. Iya pula. Emang krunya ada berapa orang ya mas? Sama mas. Nanya mas. 10 ya. Oh, 10 orang. Satu sound ini krunya 10 orang teman-teman. Paling betul semua. Emang pernah hajatan mas? Belum ya mas. Oh, masih belum ya. Masih belum. Pakai box ada itu cuma box jadul itu. Oh itu teman-teman. Dulu sering katanya ya.
tapi pakai box lamanya itu sana. Untuk kedepannya ya apa mas? Ya anu mas, mau nambah 18-an. Nanti yang ini tetap ya mas ya? Tetap. Middlean ya apa itu? Nanti. Nambah lagi ya. Nambah lagi. Yang 10 in itu mereknya apa mas? Enlos. Tadi lupa tadi. Berapa? Enlos. Enlos. Ya. Speaker apa itu mas? Speaker nah, aktif apa gimana? Bukan. Tokoan lah. Iya. Emang baru ini saya, anu teman-teman apa? Baru nemu speaker Enlos. Mungkin ada fotonya mas? Nanti bisa kirim ke saya. Ada ya. Ada. Kalau di ada. Ada ya. Oke teman-teman. Untuk sekarang listrik pakai apa ini mas? PLN. PLN ya. Oke. Yang berapa ini mas? Berapa on PLN ini? PLN lah. PLN. 1200. Oh 1200. Kuat ini teman-teman. PLN-nya gede ya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung request lagu sama Mas Didik ini. Gak apa-apa ya mas, request lagu. Oke, makasih banyak atas waktunya. Semoga kedepannya tambah lancar terus untuk sonnya ya. Upgrade lagi untuk kedepannya. Kita langsung request teman-teman. Oh iya teman-teman, tadi lupa ya. Ini kita tanyakan juga mixernya, soalnya mini ya. Tapi sudah lengkap sama efek 16 DSP. Oh iya mas, harganya ini berapa mas? Asli ini mas. Second lah. Iya second. Kena berapa ini? 300 mas. Oh 300, murah teman-teman. Asli ini. Empat apa dua channel nih mas? Empat ya. Empat kayaknya. Bisa empat kan? Bisa mas. Oh, iya, empat channel teman-teman. Oke kita langsung dengarkan untuk suaranya teman-teman. NDK.
krunya masih ada yang belum datang, teman-teman. Mening-mening. Mungkin temannya ini, teman-teman. Ada cewek cantik soalnya barusan nanya Vicky barusan, teman-teman. Saya ya gak tahu, soalnya saya bukan orang sini, teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk karakter suaranya, teman-teman. Box planar ya, punyaan NDK Audio, sound minimalis ya. Sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.